Salam. Selamat sore untuk bangsa Papua dari Misol Sorong sampai Samarai dan orang Papua di rantauan di mana saja berada serta simpatisan internasional. Saya selaku Koordinator Jaringan Doa Rekonsiliasi untuk Pemulihan Papua, JDRP2, saya Selpius Bobby, pada sore hari ini, hari Sabtu, tanggal 13 Agustus tahun 2022, hendak menyampaikan jawaban dari doa puasa 40 hari 40 malam dari Tuhan yang sudah disampaikan pada tanggal 1 Agustus 2022 setelah doa dan puasa kita berlangsung dari tanggal 21 Juni jam 12 siang sampai dengan tanggal 31 Juli jam 12 siang. Syukur bagimu Tuhan. Bangsa Papua, termasuk masa depannya, ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Bangsa Papua dan masa depan Papua tidak berada di dalam rencana dunia. Tidak juga berada di dalam rencana PBB. Tidak juga berada di dalam rencana Indonesia. Tidak juga berada di dalam rencana bangsa-bangsa yang ada di dunia. Tetapi bangsa Papua dan masa depan Papua itu ada di dalam rencana Tuhan. Karena dari awal mula itu Tuhan sudah menentukan. Tuhan sudah menetapkan batas-batas yang jelas. Dan Tuhan menempatkan semua suku bangsa pada tempatnya masing-masing, di benua, di pulau, dan di wilayah, di lembah, dan di dusunnya masing-masing. Dan bangsa Papua ditempatkan di ufuk timur ini dengan maksud, dengan tujuan. Karena itu, kami mau katakan bahwa rencana manusia, rencana dunia, rencana bangsa-bangsa akan gagal. Karena Papua punya masa depan yang ada, yang termeterai abadi di dalam rencana Tuhan. Bangsa Papua sudah berlayar atau berjalan dari pangkuan ke pangkuan. Pertama dari Belanda, terus masuk ke pangkuan Jepang, setelah itu kembali ke Belanda. Setelah dari Belanda, kembali ke pangkuan Untea, dari Untea masuk ke yang terakhir ke pangkuan Indonesia. Dan ini juga adalah bagian dari rencana dan kehendak Tuhan. Sesungguhnya bangsa Papua telah disiapkan oleh Belanda untuk penentuan nasib sendiri. Dan bangsa Papua sudah menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 19 Oktober 1961. Oleh Komite Nasional Papua dan juga Parlemen Papua. Mereka sudah deklarasi kemerdekaan dan deklarasikan simbol-simbol. Dan secara resmi diumumkan dalam upacara ditandai dengan pengibaran bendera Bintang Fajar sejak tanggal 1 Desember tahun 1961. Dihadiri oleh wakil dari Australia dan Belanda. Dan itu sah. Dan itu pengakuan. Tetapi kenapa bangsa Papua dipaksakan masuk ke dalam NKRI? Melalui sebuah perjanjian, New York atau New York Agreement 15 Agustus tahun 1962. Ya karena semua ini terjadi atas izin, atas restu Tuhan. Karena masa depan Papua Tuhan sudah tentukan menjelang akhir zaman. Tuhan tidak mau memberikan kemerdekaan lebih cepat. Karena Tuhan tidak mau melihat bangsa Papua itu seperti Sodom dan Gomora. Mengapa?
karena semua kekayaan alam dan semua sumber-sumber kekayaan itu berlimpah ruah di atas tanah ini. Jangan sampai bangsa Papua lupa akan Tuhan, karena banyak kekayaan yang ada di atas tanah ini, sehingga Tuhan sudah tentukan menunda kemerdekaan bangsa Papua menjelang akhir zaman. Jadi, saya mau kasih tahu pada kesempatan ini bahwa Tuhan kasih tahu melalui pergumulan, melalui penglihatan, bahwa Tuhan menunda kemerdekaan bangsa Papua. Sesungguhnya 61, ya, 1 Desember 61 sudah merdeka, tetapi Tuhan menunda kemerdekaan itu. Karena itu, Tuhan sekarang mau memulihkan kemerdekaan itu. Dan sesungguhnya kemerdekaan itu atas perintah Tuhan, kita sudah deklarasi atas perintah Tuhan. Jadi kami sudah atas perintah Tuhan melalui Roh Kudus, melalui penglihatan, melalui utusan, kami sudah buat satu buku. Karena selama ini kita berjalan di dalam rencana manusia, kehendak manusia, pakai hikmat manusia. Sehingga atas pergumulan yang panjang, Tuhan memberitahu masa depan Papua sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga melalui Roh Kudus menuntun kami untuk menulis sebuah buku yang diberi judul Bergulat Menuju Tanah Suci Papua. Dan buku itu kami atas perintah Roh Kudus, kami diminta untuk mempersiapkan sebuah naskah deklarasi pada tanggal 28 November tahun 2020. Sehingga kami siapkan itu, dan tanggal 1 Desember tahun 2020 kami sudah umumkan deklarasi pemulihan bangsa Papua lahir baru di dalam Tuhan. Di dalam deklarasi ini, kami juga sudah mengumumkan berdirinya Kerajaan Transisi Papua dan melausing buku yang berjudul Bergulat Menuju Tanah Suci Papua. Dan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ini jalan yang Tuhan kehendaki. Ini bukan rencana manusia. Ini bukan hasil pemikiran saya. Ini bukan kehendak saya atau kehendak para hamba-hamba Tuhan yang lain. Tapi itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga pada hari itu juga kami serahkan diri jam 12 siang. Tapi sampai saat ini, pihak kepolisian, sampai saat ini mereka tidak berani periksa saya, tidak berani menahan saya, tidak berani penjara saya. Karena apa? Ya karena memang saya sendiri yang kasih tahu bahwa saya tulis ini atas perintah Tuhan. Saya mengumumkan deklarasi ini atas perintah Tuhan. Dan saya mengumumkan berdirinya Kerajaan Transisi itu atas perintah Tuhan. Dan saya kasih tahu, mandat yang diberikan adalah mandat dari Tuhan Allah, bukan dari mandat dari manusia. Sehingga sampai hari ini, pihak negara Indonesia melalui pihak kepolisian Indonesia, tentara, mereka tidak berani. Dan atas perintah Tuhan sejak tanggal 28 September tahun 2021, kami sudah keliling, pegang megapon untuk mempersiapkan bangsa ini. Karena Tuhan kasih tahu, Papua itu, kita sedang berjuang itu, kita sedang mempersiapkan dua hal. Pertama, kemerdekaan Papua. Dan yang kedua, kita mempersiapkan penyambutan atau persiapan untuk menyambut Yesus datang. Jadi dua persiapan, jadi dua perjuangan. Pertama, perjuangan politik, yaitu perjuangan kemerdekaan secara jasmani. Terus yang kedua adalah perjuangan pembebasan secara rohani untuk mempersiapkan Yesus datang. Jadi dua hal itu yang kita siapkan. Akhirnya sejak tanggal 28 September 2021 itu saya mendapat perintah, dan akhirnya 3 hari saya sirene keliling kota Jayapura dan kabupaten Jayapura selama 3 hari. Sirene yang saya lakukan itu sirene untuk bangsa Papua itu, ya, sirene untuk mengingatkan bangsa Papua supaya segera bertobat, segera memulihkan diri, segera bertobat, berdamai dan bersatu dalam rencana Tuhan. Karena yang akan masuk menikmati tanah suci Papua, yang masuk menikmati kemerdekaan Papua adalah yang sudah menguduskan diri, yang sudah bertobat, yang sudah berdamai dengan siapapun, yang sudah bersatu dalam rencana dan kehendak Tuhan. Karena itu sirene yang kami lakukan itu peringatan, warning bagi bangsa Papua untuk segera menguduskan diri, segera memulihkan diri. Terus untuk Indonesia, ya kami mengingatkan sirene itu peringatan untuk Indonesia siap-siap angkat kaki dari tanah Papua, karena Tuhan mau mengakhiri penindasan ini. Tuhan mau menegakkan keadilan atas bangsa Papua. Dan puji Tuhan, saya bersyukur karena atas perjalanan itu, dan dibantu juga oleh para
nabi-nabi Papua yang dipakai khusus, ada nabi-nabia perempuan-perempuan juga yang mendapat urapan khusus, yang sudah dapat karunia khusus. Ada banyak teman-teman kami di jaringan doa yang menopang perjalanan kami. Sehingga agenda doa dan puasa yang Tuhan sudah tentukan itu sudah berlangsung dengan baik, aman dan ya sukses. Jadi itu hanya ya itu karena ada dukungan dari para hamba-hamba Tuhan yang di dalam gereja dan juga di luar gereja yang sudah mendapat urapan khusus, yang sudah dapat karunia, sehingga agenda itu dikampanyekan, dipersiapkan dan akhirnya berjalan dengan baik. Ya. Jadi ini semua jalan ini bukan rencana manusia, ini kehendak Tuhan. Karena itu ya tidak ada kekuatan di dunia manapun yang akan membendung rencana Tuhan ini. Jadi Tuhan sudah membuka jalan. Tuhan sudah membuka pintu. Kalau Tuhan sudah membuka jalan, kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada yang akan menghalangi. Tidak ada kekuatan di dunia yang akan menutup rencana Tuhan itu. Ya, jadi pada kesempatan ini sudah cukup. Kita sudah berjuang dengan rencana manusia, kehendak manusia sudah. Sudah berapa puluhan tahun, hampir sudah 59 tahun kita berjuang dengan hikmat dunia, dengan pengetahuan dunia. Ya, jadi sekarang mari kita bersatu dengan rencana Tuhan yang sudah buka ini. Sudah berjalan, sudah bagus apa yang sudah ini, dan kita semua bersatu di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Karena kalau semua bertahan, bagaimana nanti orang Papua akan habis musnah? Ya, itu jadi itu yang saya mau kasih tahu, bahwa kita sudah pelajari, kita sudah lihat hidup bersama dengan Indonesia. Ya, jadi perlu kita ketahui bahwa tidak ada masa depan bangsa Papua di dalam NKRI. Kita tidak ada masa depan bangsa Papua di dalam NKRI. Walaupun banyak tawaran yang Indonesia kasih, tidak ada masa depan. Bangsa Papua punya masa depan itu hanya ada di dalam rencana Tuhan. Dan ini Tuhan sudah buka jalan. Jadi Tuhan sudah buka jalan. Karena itu mari kita semua kita bersatu di dalam rencana dan kehendak Tuhan yang sedang jalan. Jangan semua faksi-faksi, semua komponen perjuangan bertahan dengan rencana-rencana manusia. Jadi sejak tanggal 21 Juni, jam 12 siang, sejak kita masuk dalam doa dan puasa, itu kita sudah masuk dalam peperangan rohani. Peperangan fisik sudah berlalu. Peperangan secara manusia, secara jasmani itu sudah berlalu. Sekarang kita sudah masuk, sejak kita doa puasa itu sudah masuk dalam peperangan rohani. Dan saat ini kita sedang berperang secara rohani. Jadi karena itu mari kita siapkan ya senjata iman. Mari kita mempersiapkan senjata kebenaran. Mari kita mempersiapkan senjata firman Tuhan. Ya, karena itu senjata yang paling ampuh. Mari kita mempersiapkan ya senjata doa dan puasa, pujian dan penyembahan. Itu senjata-senjata ampuh yang tidak bisa terkalahkan. Ya, karena itu bangsa Papua harus mempersiapkan senjata-senjata ini. Karena senjata-senjata dunia yang selama ini kita pakai, itu sesungguhnya ini rencana manusia. Dan perlu kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa pada tanggal 13 Mei tahun 2021, jam 12 siang, itu Tuhan Allah sendiri kasih tahu bahwa Tuhan akan menyelesaikan masalah Papua itu dengan jalan damai. Tuhan bilang tidak mau tumpahkan darah dan air mata di atas tanah ini lagi. Sudah cukup, Tuhan bilang. Karena itu TNI, pihak TNI dan Polri, dan juga pihak Papua juga harus sadar, TPNOPM juga harus sadar. Sudah cukup darah dan air mata ini. Mari kita bersatu. Karena Tuhan akan menyelesaikan kita punya permasalahan Papua itu dengan jalan damai. Dan sesungguhnya Tuhan sudah siapkan dalam doa dan puasa. Itu Tuhan sudah siapkan orang-orang yang akan berhadapan dengan Indonesia itu dengan jalan damai. Itu Tuhan sudah siapkan timnya. Ya, jadi termasuk wakil dari Tuhan Yesus yang akan memimpin di era kerajaan transisi Papua, di era kemerdekaan Papua nanti, itu Tuhan sudah siapkan. Jadi yang akan memimpin di sana itu bukan raja, tapi wali kerajaan transisi. Dia bukan raja. Wali transisi itu dia hanya bertanggung jawab untuk mempersiapkan Yesus datang yang akan memimpin kerajaan 1000 tahun. Jadi Yesus yang akan memimpin kerajaan 1000 tahun. Jadi wali kerajaan dia hanya mempersiapkan.
Ya, jadi dengan segala perangkat kabinet sudah disiapkan. Dan itu perintah yang Tuhan sudah turunkan sejak tanggal 1 Agustus. Bukan perintah, tapi itu jawaban dari doa dan puasa. Karena itu pada kesempatan ini kami mau sampaikan bahwa mari kita akhiri perjuangan dengan jalan kekerasan. Sudah cukup. Tuhan mau sekarang dengan jalan damai. Orang-orang yang mau ini Tuhan sudah siapkan satu tim. Mereka akan melakukan, tangan Tuhan akan menyertai tim yang Tuhan sudah siapkan. Akan melakukan tanda-tanda heran. Seperti yang dilakukan oleh Musa. Seperti yang dilakukan oleh para nabi. Nabi-nabi yang Tuhan pakai dulu di bangsa Israel saat itu. Dan mukjizat yang pernah dilakukan menyertai bangsa Israel. Mukjizat yang sama juga. Ya, menyertai bangsa Papua. Karena Allah itu Allah yang hidup. Allah itu masih ada sampai sekarang. Bagi orang yang percaya, mukjizat itu nyata. Tapi, ya, bagi orang yang tidak percaya, jelas dia tidak akan mengalami mukjizat. Ingat, bangsa Papua itu sesungguhnya sudah musnah. Tetapi, karena Tuhan menyertai bangsa ini, karena itu sisa-sisa orang asli Papua yang masih ada ini, Tuhan mau sertai. Karena itu, Tuhan akan selesaikan masalah ini dengan jalan damai. Karena itu, semua mari kita bersatu dengan jalan yang kita ada sempu ini. Ya, kita sedang kawal ini. Di bawah tema pemulihan diri menuju pemulihan bangsa Papua. Yang dikawal oleh jaringan doa rekonsiliasi untuk pemulihan Papua. Bekerja sama dengan tim-tim doa yang ada di seluruh tanah Papua. Jadi, semua kita bersatu di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Jadi, pada kesempatan ini juga kami mau sampaikan. Kita tidak perlu sibuk dengan agenda-agenda yang didorong oleh Indonesia. Ya, terakhir tanggal 30 Juni kemarin itu negara Indonesia melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, tanggal 30 Juni itu mereka sudah sahkan 3 provinsi, Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, terus Papua Selatan. 3 provinsi mereka sahkan. Dan itu memang ini pemekaran provinsi. Memang Indonesia tidak mau kehilangan tanah Papua. Karena itu dia paksakan segala kebijakan yang ada. Tapi ingat, Tuhan juga tidak mau kehilangan bangsa Papua. Memang Indonesia dia paksakan pemekaran-pemekaran jalan dan lain-lain. Karena apa? Indonesia tidak mau kehilangan tanah Papua. Tapi ingat bahwa Tuhan Allah juga tidak mau kehilangan bangsa Papua. Tuhan tidak mau melihat bangsa Papua musnah. Karena inilah saatnya Tuhan sedang berdiri di ambang pintu, memegang tongkat komando, dan hendak menegakkan keadilan bagi bangsa Papua. Dengan tangan kuat, bangsa Papua akan dilepaskan. Dan tidak ada kuasa yang akan membendung rencana Tuhan yang mau diwujudkan di atas tanah ini. Jadi, pada kesempatan juga saya mau kasih tahu bahwa Indonesia pada tanggal 31 Juni tahun ini, tahun 2022, kasih jatuhkan palu untuk 3 pemekaran provinsi. Tapi dalam waktu yang dekat, Tuhan Allah juga dari singgasananya, dia akan jatuhkan palu untuk pemekaran negara. Pemekaran negara dari Kesatuan Republik Indonesia, yaitu negara Kerajaan Transisi Papua yang sudah dideklarasikan oleh JDRP2, oleh kami pada tanggal 1 Desember tahun 2020. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Ya, kenapa kami tidak ditahan sampai saat ini? Bukan karena kebolehan kami, tapi karena apa? Kami dikawal oleh pasukan Laskar Kristus. Di dalam pasukan Laskar Kristus itu ada pasukan bala tentara surga dan pasukan alam yang dipimpin oleh malaikat agung Mikael. Jadi kami dikawal. Akhirnya apa? Sampai saat ini Indonesia tidak ditahan karena apa? Ya, kami dikawal oleh pasukan Laskar Kristus di bawah pimpinan malaikat Mikael. Jadi kami tidak boleh kemampuan dan tidak punya kemampuan. Tidak ada sesuatu yang kami pegang. Ya, jadi kekuatan kami hanya doa, kekuatan kami adalah iman. Kekuatan kami adalah Injil. Kekuatan kami adalah kebenaran firman Tuhan. Jadi tidak ada kekuatan untuk mengalahkan. Jadi kita punya senjata-senjata itu. Mari semua bangsa Papua, kita miliki senjata-senjata ini. Ya, itu
yang kami mau sampaikan. Terus ada hal penting yang kami mau sampaikan saat ini, bahwa hasil doa dan puasa. Jadi hasil doa dan puasa yang kita sudah lakukan itu, jadi doa dan puasa itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan bilang bahwa kamu harus cari wajah Tuhan dulu. Kamu harus memulihkan diri dulu. Kamu harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena apa? Tuhan bilang, ya kami mau pulihkan bangsa Papua. Tapi sebelumnya kamu harus memulihkan diri. Karena ya yang masuk ke tanah suci Papua itu adalah mereka yang sudah menguduskan diri. Yang sudah bertobat. Sudah berdamai dengan siapapun. Karena itu, kita harus berdamai dengan siapapun. Termasuk Indonesia, kita harus berdamai. Kita harus lepaskan pengampunan. Termasuk Belanda, termasuk Inggris, termasuk PBB, termasuk Amerika Serikat. Kenapa kita harus melepaskan pengampunan? Kenapa kita harus berdamai dengan mereka? Ya, ini Tuhan Yesus bilang bahwa kamu harus berdamai dengan musuh. Terus Tuhan Yesus juga kasih tahu, kalau kamu mau memohon sesuatu, kamu harus pergi berdamai dulu dengan seseorang yang mungkin ada masalah. Jadi kita harus pergi berdamai dengan dia dulu, baru kita pergi berdoa, memohon kepada Tuhan. Supaya Tuhan jawab doa kita. Dan juga Tuhan juga supaya mengampuni dosa kita. Karena itu tuh syarat yang kita harus lakukan. Syarat mutlak supaya dosa kita diampuni. Syarat mutlak supaya doa kita didengar oleh Tuhan. Itu adalah kita harus melepaskan pengampunan. Kita harus berdamai. Karena itu, walaupun kita berat, kita harus lepaskan pengampunan kepada siapapun dia, bangsa-bangsa di dunia yang menyakiti hati kita. Kita harus lepaskan pengampunan. Itu adalah prasyarat. Bukan untuk kita menerima penindasan. Bukan untuk menerima penjajahan. Untuk selamanya, tidak. Tapi prasyarat untuk pemulihan tanah Papua. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Kalau kita sungguh-sungguh adalah pengikut Kristus, ya mari kita ikuti apa yang Tuhan Yesus kasih tahu. Bahwa kita harus berdamai. Supaya Tuhan memulihkan kita, Tuhan mengampuni dosa kita, Tuhan bisa memberikan kebebasan, kemerdekaan bagi bangsa Papua. Itu syarat yang harus kita lakukan. Ya, karena itu, mari kita berdamai dengan siapapun, dan mari kita bersatu di dalam rencana dan kehendak Tuhan yang Tuhan sudah buka ini. Ini bagian yang penting, yang harus kita, kita harus ketahui bersama. Berikut yang kami mau sampaikan ini adalah jawaban dari doa puasa yang kita sudah laksanakan. Pertama itu, jawaban itu disampaikan tanggal 1 Agustus jam 9:30 ya, 2022 ini. Jadi ada tiga wujud doa yang kita sudah doakan. Pertama itu adalah bertobat, berdamai, dan bersatu di dalam rencana Tuhan. Itu yang kita doakan. Dan keputusannya itu adalah Tuhan sudah bagi tiga kelompok. Yang satunya adalah kelompok domba yang hitam, pakaiannya hitam. Kelompok satu. Itu, jadi itu kelompok satu itu sudah diserahkan kepada iblis. Karena Tuhan Yesus tidak mau kelola orang-orang itu. Karena mereka mengeraskan hati dan tidak mau bertobat. Karena itu kelompok yang satu yang pakai jubah hitam, kelompok kambing itu sudah diserahkan kepada iblis. Terus kelompok yang kedua itu adalah mereka yang belang-belang. Artinya ada hitam, ada putih, jadi belang-belang. Nah, itu adalah mereka yang masih di persimpangan jalan. Jadi dia ya sedikit-sedikit dia melakukan kebaikan, sedikit-sedikit dia melakukan kejahatan. Jadi masih ada di persimpangan jalan. Artinya ya masih pengudusan diri yang belum matang. Artinya masih dia melakukan perbuatan jahat dan juga ada perbuatan baik. Dua-dua dia pegang. Itu kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga itu adalah mereka yang sudah pengudusan diri. Artinya mereka yang sudah kudus. Sudah menjaga kekudusan di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu adalah kelompok yang ketiga. Jadi itu jawaban dari doa dan puasa untuk yang bagian yang pertama itu. Itu kelompok yang pertama. Jadi sudah dibagi tiga kelompok. Kelompok yang pertama, yang kelompok kambing, sudah tidak bisa diolah lagi dan sudah dikasih ke iblis. Kelompok yang kedua, yang belang-belang ini, yang ada pegang yang baik dan yang jahat ini, itu sedang diberikan kesempatan. Sebelum keputusan jatuh untuk penyelesaian masalah Papua oleh Tuhan, kelompok kedua ini diberikan kesempatan untuk segera bertobat. Karena itu, setiap orang yang merasa diri bahwa saya belum menyucikan diri dengan baik, itu segera mengambil doa dan puasa.
entah itu satu minggu kah, dua minggu kah, tiga minggu kah, atau 40 hari kah, mau ambil doa dan puasa. Untuk pemulihan diri, untuk bertobat, berdamai, dan bersatu dalam rencana Tuhan. Jadi masing-masing mencari waktu. Mencari waktu untuk bagaimana memulihkan diri. Untuk yang kelompok yang kedua ini. Yang pegang baik dan jahat ini. Terus yang kelompok yang ketiga yang sudah menjaga kekudusan ini, yang pakai jubah putih, ini kelompok yang ketiga ini mereka harus menjaga kekudusan di dalam kebenaran firman Tuhan. Dia harus bicara itu jangan tipu-tipu lagi. Ya, jangan mencuri lagi. Jadi dia harus menjaga kekudusan itu. Kalau dia balik dan dia kembali ke tangan iblis, itu dia jatuh lagi dan dia tidak akan kembali lagi. Ya, jadi kita harus jaga mereka yang kelompok yang ketiga harus jaga kekudusan. Jangan sampai jatuh lagi. Harus dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Itu yang wujud yang pertama. Wujud yang kedua itu, kita sudah berdoa menyerahkan masalah Papua itu ke dalam tangan Tuhan. Dan itu Tuhan sudah dengar. Jadi masalah Papua Tuhan sudah dengar. Karena itu Tuhan sudah siapkan, Tuhan Yesus sudah siapkan wakilnya yang akan memimpin di kerajaan transisi Papua atau di tanah suci Papua, di era kemerdekaan. Pemimpinnya sudah disiapkan sekaligus dengan kabinetnya. Dan yang mereka yang akan berhadapan bicara dengan Indonesia untuk penyelesaian masalah Papua dengan jalan damai, itu timnya sudah disiapkan. Jadi dalam Tuhan sudah siapkan timnya. Jadi mereka ini akan disertai oleh Tuhan dengan tangan kuat oleh Tuhan Allah melakukan tanda-tanda heran. Jadi mereka itu yang akan lakukan berhadapan bicara dengan Indonesia dengan jalan damai. Bukan dengan kekerasan. Bukan dengan perang. Karena Tuhan sudah memutuskan dengan jalan damai penyelesaiannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu kita memohon kekuatan, karisma, karunia dari Allah. Dan jawabannya itu dikasih tahu bahwa apa yang kita sudah mohonkan, kita minta karisma, karunia, terus kekuatan dari Allah, itu jawabannya bahwa itu sudah didengar oleh Tuhan. Karena itu sekarang, apa yang kita sudah minta, itu sekarang kita lakukan. Kita berbuat supaya menghasilkan buah. Apa yang kita minta itu jangan kita pendamkan, kita jangan sembunyikan. Tapi apa yang karunia yang kita sudah minta, itu Tuhan sudah dengar, Tuhan sudah jawab. Sekarang kita lakukan, kita buat supaya itu menghasilkan buah. Jadi itu jawaban dari doa dan puasa. Saat ini, semua yang kita tidak bisa lihat, termasuk Yesus sendiri, sedang memandang kepada Tuhan Allah. Menunggu keputusan. Apa yang Tuhan Allah akan mengambil keputusan. Jadi kita ini sedang tunggu. Kemarin minggu malam itu dikasih tahu ada utusan datang bahwa sekarang itu Tuhan Yesus, semua malaikat-malaikat, terus dengan para kudus dan semua yang Tuhan sudah ciptakan ini sedang memandang Tuhan Allah. Karena dalam waktu yang berjalan, dalam waktu yang dekat ke depan ini, Tuhan akan ambil keputusan dan kita semua sedang tunggu, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, termasuk Yesus sendiri sedang menunggu keputusan Tuhan. Ya, sedang menunggu keputusan Tuhan. Itu utusan yang kasih tahu malam minggu kemarin. Itu utusan yang kasih tahu bahwa sedang, baik yang terlihat dan tidak terlihat, sedang menunggu keputusan Tuhan Allah. Dan pengumuman pertama tentang masalah Papua itu Tuhan Allah sudah kasih keluarkan. Tinggal dua kali pengumuman lagi. Dan ketiga kali yang terakhir nanti kita lihat seperti apa yang akan terjadi terkait dengan masalah Papua. Pengumuman pertama ke seluruh dunia Tuhan Allah sudah umumkan. Tinggal dua kali pengumuman lagi. Jadi pada kesempatan ini kami serukan kepada segenap bangsa Papua dan di mana saja berada, termasuk simpatisan internasional, mari kita bersatu, mendukung, bersatu di dalam rencana dan kehendak Tuhan yang Tuhan sudah buka ini. Ya, kami tidak mencari muka, kami tidak mencari nama, tapi kami hanya bagaimana mencari jalan keluar supaya bangsa Papua ini berjalan dan masuk ke dalam rencananya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bukan manusia kehendaki, bukan dunia kehendaki. Kalau kita menemui jalan-jalan manusia, kalau kita mengenung rencana dunia,
berarti Papua akan hancur. Tapi Papua akan selamat kalau kita mengikuti rencana dan kehendak Tuhan. Karena apa? Siapa yang mengendalikan dunia ini? Ya Tuhan Allah yang ciptakan. Allah, Tuhan adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semua yang ada ini sedang berproses mengarah kepada Tuhan Allah sendiri. Karena itu, tidak ada kekuatan dunia yang akan membendung rencana Tuhan yang sedang diwujudkan di atas tanah ini. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Jadi perlu diingat, bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya dengan sungguh-sungguh, mukjizat itu nyata. Karena itu, jangan ragu-ragu kita percaya kepada Tuhan. Jangan kita bimbang. Kita harus percaya penuh bahwa Tuhan Allah yang menyertai bangsa Israel dengan tanda-tanda yang heran. Tuhan Allah yang sama masih hidup sampai saat ini. Dan Tuhan Allah itu juga akan sedang menyertai bangsa Papua untuk melakukan tanda-tanda yang heran. Untuk membebaskan bangsa Papua masuk ke dalam rencananya. Masuk ke tanah suci Papua untuk mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Bergandeng bersama antara dengan bangsa Papua dan bangsa Israel untuk mempersiapkan Yesus datang. Karena apa? Kemerdekaan bangsa Papua itu kemerdekaan untuk mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Catatan penting buat semua pejuang Papua. Saya ini pernah masuk dalam penjara pertama 4 tahun, kedua 3 tahun jadi 1-7 tahun. Kalau saya tidak bertobat, kalau saya tidak berdamai dengan siapapun, kalau saya tidak bersatu di dalam rencana dan kehendak Tuhan, saya tidak akan masuk ke dalam rencana dan kehendak Tuhan. Saya tidak akan masuk ke tanah suci Papua. Saya tidak akan menikmati kemerdekaan Papua. Sama juga dengan yang lain. Pejuang siapapun yang mati dalam perjuangan ini. Pejuang yang keluar masuk penjara atau bertahan di rimba, kalau kita tidak bertobat, kalau kita tidak berdamai dengan siapapun, kalau kita tidak bersatu di dalam rencana Tuhan yang Tuhan sudah buka ini, jangan harap akan masuk ke tanah suci Papua. Karena yang di sana akan masuk itu adalah yang sudah menguduskan diri, yang sudah bertobat. Karena apa? Di sana itu tugasnya adalah mempersiapkan Yesus yang kedua kali, karena itu orang-orang kudus, orang-orang yang sudah bertobat yang akan masuk ke sana. Ya, karena itu, siapapun dia, entah itu pejuang kah, tidak pejuang kah, entah itu kau pejabat kah, entah itu kau pendeta kah, pastor kah, sinode kah, uskup kah, kelasis kah, karunia, kau dapat karunia model apakah, titel tajam belakang kah, tua kah, muda kah, kecil kah, kalau kita tidak bertobat, kalau kita tidak berdamai, kalau kita tidak bersatu dalam rencana dan kehendak Tuhan, jangan harap masuk ke tanah suci Papua. Karena itu mulai saat ini kita harus segera memulihkan diri. Harus berdoa dan puasa. Terus jangan lupa, pujian dan penyembahan itu harus dilakukan. Karena apa? Tuhan Allah itu bertata di atas pujian dan penyembahan para malaikat dan para kudus. Karena itu jangan lupa pujian dan penyembahan. Terus jangan lupa jam-jam doa yang sudah ditentukan. Ini yang terakhir, pesan terakhir. Jam 6 baik sore maupun pagi, jam 9 baik pagi maupun malam, jam 12 baik siang maupun malam, terus jam 3 baik sore maupun subuh, itu jam-jam doa. Kita harus berdoa khusus untuk doa-doa yang paling penting. Kita doa. Karena apa? Setelah Papua merdeka kita masuk di sana, jam-jam itu jam-jam untuk pujian penyembahan. Karena itu kita harus membiasakan diri. Papua masuk di sana, itu pujian penyembahan jam-jam itu. Supaya bangsa Papua, orang Papua tidak lupa Tuhan. Jadi, ini pesan yang terakhir. Jadi, pada kesempatan ini saya mau kasih tahu bahwa, ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, bagi manusia itu mungkin, tapi bagi Tuhan itu tidak. Jadi bagi Tuhan itu pasti. Jadi jangan kita ragu-ragu bahwa apa yang kami sampaikan itu adalah ya dan amin. Kami tidak tambah, kami tidak mengurangi.
Yang kedua saya mau kasih tahu, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya, Tuhan akan membela kita kalau kita berada di pihak Allah. Karena itu segera kita menguduskan diri. Kita harus dengar-dengaran pada firman Tuhan. Itu baru Allah dia akan berpihak kepada kita. Jadi jika Allah itu ada di pihak kita, tidak ada yang melawan kita. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena apa? Tuhan sudah menang atas Papua. Sekali lagi, Tuhan sudah menang atas Papua. Sekali lagi, Tuhan sudah menang atas Papua. Tak ada kuasa di dunia yang akan membendung rencana Tuhan yang sedang diwujudkan di atas tanah Papua. Atas pertolongan Tuhan, Papua pasti bisa. Merdeka! 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 Salam!